Yang jawab beli ya? Bang. Senin ada? Senin ada ya? Senin beli apa? Senin juga jumpa semua nanti kan. Dari Senin ya? Iya. Pabrik jauh lagi? Ya, setengah kilo lagi. Ini statusnya apa? Di hutan produksi ya? Ini bikin sawitnya di hutan produksi? Iya. Pabrik kelapa sawit, pabrik kelapa di pabriknya di hutan HPT. HPT batas ya. Secara perundang-undangan ini harus dilakukan oleh keputusan kawasan. Mereka tanpa keputusan kawasan diberi izin lokasi itu, Pak. Jadi ya, itu enggak, saya nanya kalau ngecek lengkapannya sama siapa. Ya, kita nanti konfirmasi lah, Pak. Bukan kapasitas kami lah, kami kan nggak tahu, Pak. Di sini kami ada security, jadi kami menjaga kan gitu. Berapanya itu nanti ya langsung aja yang apanya gitu. Enggak ada orangnya. Orangnya nggak ada, ini lagi libur semua, Pak. Gambar-gambar, jangan menggambar. Ya, laporan aja. Tim kembali mendatangi PT. Veti Minajaya di Pekanbaru, Riau. Bersama tim khusus DPRD Riau, kali ini kami mencoba menemui pihak perusahaan. Setelah kedatangan kami sebelumnya, tidak bisa bertemu pihak perusahaan. Pabrik sawit ini disebut ilegal. Pabrik ini berdiri di lahan hutan produksi. Lahan yang seharusnya steril dari aktivitas pabrik pengolahan sawit. Izin pabrik ini pun rupanya tak jelas. Pak. Sore, Pak. Kami jadi DPRD Riau, Pak, lagi mantau produksi buah sini. Ini buah kita dari mana, Pak? Dari seputaran sini ya, Pak. Sudah aja ya. Ada yang dari Minas, dari mana-mana? Ya, ada. Minas ada. Sekitar Tahura ada masuk sini. Tahura itu dari sini. Tahura. Ya. Yang sebelah yang ada gajah-gajahnya itu ada pabrik yang diberikan izinnya oleh para bupati dengan ketentuan Permentan itu harus memiliki 20% lahan untuk menyediakan stok bahan bakunya dari kapasitas pabrik yang diberikan. Kalau kapasitasnya 30 ton per jam, semestinya pabrik itu memiliki lahan di posisi 2.000 hektar. Untuk 30.000 itu, dia harus menyiapkan lahan lebih kurang 7-8.000 hektar. Nah, kenyataan lapangannya, pabrik non kebun ini diberikan izin oleh para bupati wali kota tanpa melihat secara fakta lapangan. Dia hanya melihat ada dokumentasi di atas meja saja. Inilah pabrik pengolahan kelapa sawit milik Veti Minajaya. Pabrik ini mampu mengolah 30 ton tandan buah sawit per jamnya. Dengan kemampuan tersebut, berdasarkan peraturan, pabrik ini seharusnya memiliki lahan sawit sendiri dengan luas 2.000 hektar. Namun ternyata pabrik ini tak memiliki lahan sawit 1 hektar pun. Lalu bagaimana pabrik pengolahan kelapa sawit ini bisa berproduksi? Buah sawit yang mereka datangkan rupanya buah sawit dari masyarakat yang ditanam di tanah ilegal. Kadang-kadang mereka menggunakan masyarakat untuk menggarap, ya. Kemudian nanti mereka mengambil dari masyarakat itu dengan bentuk pembayaran ganti rugi. Nah, itu kan modus juga. Jadi yang kena memang bupatinya, Pak. Orangnya dia bekerja dikasih peta yang jelas, koordinat yang jelas ya. Koordinat PT apa? Hah? HP, hutan produksi. Hutan produksi ya. Tapi nggak usah dikonversi. Izin usaha itu ya. Izin usaha kan baru. Kan baru. Barang siapa dengan sengaja menebang, menguasai kawasan hutan secara pribadi, secara kelompok, koperasi, secara tidak sah, maka dapat dipidana 8 tahun dan denda minimal 12 miliar. Ini hutan produksi, nggak boleh. Tapi ini ada. Ini. Ya, ini dikeluarkan oleh Pak Bupati. Ini yang memberikan izin tanpa melihat tata ruang. Semua kebun yang kiri kanan ini sampai ke sini. Menurut pihak PT. Veti Minajaya, pabrik mereka sudah mendapat izin operasional dari Bupati Siak. Namun di mata tim khusus DPRD Riau, izin operasional pabrik ini dianggap tak jelas. Sini ada, sini ada juga. Kalau sini legal dia. Yang sini boleh. Silakan, tidak ada masalah. Nah, kalau yang tadi barang-barang itu masuk adanya di mana? Sekitar inilah. Harusnya ini nggak boleh masuk. Ini nggak boleh masuk. Ini nggak boleh masuk. Sini nggak boleh masuk. Nama PT. Veti Minajaya sebenarnya bukan pemain baru di industri pengolahan kelapa sawit di Riau. Pabrik ini mengantongi izin operasional sejak 13 tahun yang lalu. Sejak tahun 2003, pabrik yang berada di tengah hutan produksi aman beroperasi tanpa memiliki lahan sawit sendiri sebagai syarat pendirian sebuah pabrik sawit. Pasokan sawitnya diduga didapat secara tak jelas dari masyarakat. Bupati Siak kala itu, Arwin AS, yang mengeluarkan izin pabrik ini belakangan menjadi pesakitan di rutan KPK pada tahun 2009. Bagaimana mungkin sebuah pabrik bisa berdiri di lahan yang bukan peruntukannya, tetapi mendapat izin beroperasi mengolah kelapa sawit? Hasilnya, lebih dari separuh perusahaan kelapa sawit di Riau tak memiliki izin lokasi dan surat hak guna usaha. Selain itu, DPRD menemukan ada 119 pabrik pengolahan kelapa sawit tanpa memiliki perkebunan sawit sendiri. Oknum ya Pak ya, saya anggap oknum itu yang melakukan. Tapi yang dijadikan kambing hitam kan adalah institusi. Nah ini harus ke depan. Saya akan tindak Pak, tindak tegas. Saya akan evaluasi terhadap pejabat-pejabat saya yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.